Sekarang aku... Maaf, Tuan Francis. Aku hanya sedikit terganggu menunggu bayi kita dikirimkan. Oh, itu masuk akal. Kau bilang bayi, aku tidak menginginkan bayi. Sudah terlambat untuk menghentikannya sekarang. Sudah 9 bulan dan bayinya sudah dipesan. Bisakah kita meminta kredit toko sebagai gantinya? Aku punya sesuatu untuk dikatakan tentang hal itu. Benda itu bahkan bukan kalkulator grafik. Lemah. Oh, ayolah. Bagaimana bisa kau melihat keyboard bayi mungil kita dan mengatakan dia bukan yang paling lucu? Aku memiliki nama yang sempurna untuknya. Apakah kau tidak ingin tahu namanya? Oh, tidak juga. Namanya Chip. Dia diberi nama seperti nama kakekku.